Salam sejahtera Malaysia dan salam perpaduan. Terima kasih karena setia bersama saya dalam channel ini. Kepada Anda yang baru, saya ucapkan selamat menonton. Baiklah, kita teruskan info ini. Selepas sekian lama mengunci mulut, pelakon Merkin akhirnya tampil menjelaskan gosip mengaitkannya dengan pelakon sensasi Mimi Lana yang didakwa bercium di sebuah klub malam beberapa bulan lalu. Merkin atau nama sebenarnya Muhammad Sahmer Sahken Saiful Izam, 22 tahun, berkata tidak mungkin melakukan perkara sedemikian karena sudah menganggap Mimi sebagai kawan. Bagaimanapun, katanya, dia tidak menolak penyebaran kabar angin itu ada kaitan dengan pihak yang mungkin tidak berpuas hati dengan pencapaiannya dan ingin menjatuhkannya. Saya terkejut dan menganggap ia sesuatu yang bodoh karena tak mungkin saya akan lakukan perkara sedemikian. Lagipun saya berada di luar Kuala Lumpur karena terbabit dengan kerja ketika gosip ini timbul. Jadi saya terkejut bila dikaitkan dengan gosip ini. Katanya yang ditemui di majelis para pelancaran film Kelepet Terbitan Respected Citizen Senen Berhad di Putrajaya. Merkin turut menolak dakwaan menjadi puncak keretakan hubungan antara Mimi dan pelakon Shafiq Kyle. Bagi menjernihkan keadaan, dia turut berhubung dengan Shafiq bagi menjelaskan keadaan sebenar. Kami dalam lingkungan sahabat yang sama, jadi tak mungkin saya akan buat perkara sebegitu. Shafiq adalah rakan saya dan kami berada dalam bidang yang sama. Kami sudah man to man track bagi selesaikan isu ini, katanya. Sementara itu, Merkin berkata dia tidak perlu menjelaskan kepada sesiapa mengenai gosip berkenaan karena baginya cukup keluarga yang tahu perkara sebenar. Saya tak layan apa-apa yang keluar dalam media sosial sehingga boleh menjelaskan kerjanya. Sebagai artis, kehidupan saya sentiasa menjadi perhatian. Saya tak perlu jelaskan apa-apa demi memuaskan hati semua pihak. Kenapa saya perlu jawab untuk puaskan hati orang lain? Lebih baik saya berdiam, cukuplah keluarga tahu apa yang saya buat, jelasnya. Terdahulu timbul dakwaan seorang aktor baharu meningkat naik dikatakan bercium di klub malam dengan pelakon popular yang berstatus tunang orang. Warganet membuat spekulasi dan mengaitkan nama Merkin dan Mimi Lana berikutan mereka sedang bergandingan dalam drama berseri Headliner. Sekian info kita hari ini. Terima kasih, kita jumpa lagi. Bye bye.